Topeng Telen dikenal sebagai salah satu ikon budaya dari Sumeneb sejak abad 13. Sampai saat ini, keberadaan budaya di Luhung ini tetap terjaga dan lestari. Beberapa kelompok Topeng Telen tetap konsisten untuk terus berkarya di tengah banyak tantangan yang datang silih berganti. Mengangkat kisah dari Ramayana dan Mahabharata dalam setiap pementasannya, menjadikan topeng Teleng Sumeneb berbeda dari berbagai kesenian topeng lainnya di Nusantara ini. Namun, keberadaan para pengrajin topeng di Sumeneb saat ini mulai berkurang. Itu juga ada, tapi sekarang sudah macet gitu. Perlunya keterampilan khusus, lamanya durasi waktu yang dibutuhkan dalam memproduksinya, membuatnya kurang bisa menopang kebutuhan ekonomi para pengrajinnya. Di tengah-tengah hantaman badai globalisasi yang serba cepat dan instan ini, sebagai generasi muda Sumeneb, saya merasa bertanggung jawab akan hal ini. Saya akan mengajak para generasi muda di sini untuk belajar membuat kerajinan topeng ini dan membantu pemasarannya agar kerajinan ini bisa membantu menopang kebutuhan ekonomi para pengrajinnya. Sehingga warisan budaya di Luhung ini akan semakin diminati dan lestari sampai akhir zaman. Salam budaya, salam lestari. Saya Kilrahmatullah dari Kabupaten Sumeneb untuk Prakaragi Jawa Timur 2024.